ikut ini cara untuk mengubah ad YP TikTok sesuai dengan keinginan kita, entah itu YP meme, kemudian kata-kata, anime, ataupun tema yang lain. Jadi biasanya saya akan melakukan hal berikut ini untuk mengubah YP supaya yang tampil itu sesuai dengan keinginan. Pertama, kalau ada YP yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tekan lama, pilih tidak tertarik. Nah, seperti itu. Atau kalau kalian memang sering muncul YP dengan akun yang sama, akunnya kalian blokir saja. Atau cara kedua ini, kalian bisa langsung pilih di sini pencarian. Nah, misalnya kalian suka YP kata-kata. Jadi kalian ketik kata-kata di sini. Nah, kalian tonton semua atau tidak susah semua, tapi mungkin sekitar 10 video. Nah, seperti ini. Lalu kalian like, seperti ini kalian like, ataupun kalian simpan, komen itu juga sama. Karena kita selalu berinteraksi dengan konten yang kita cari, otomatis kedepannya YP kita akan dengan kata-kata. Seperti ini. Jadi jangan lupa di like. Apalagi kalau kalian yang mungkin ingin anime, ketik anime di sini atau nah yang seperti ini, kalian bisa like, komen, karena apa yang kita komen, apa yang kita like itu akan direkam oleh pihak TikTok dan kedepannya dia akan menampilkan dengan konten yang sama. Jadi seperti itu, silakan dicoba.